nyatanya kamu juga ikut sibuk tanda kutip ketika trio Cecepi dan Denny Cagur tersandung masalah. Hmm. Ada tayangan dulu ya, ini kita dia. Kita lihat ini dia. Jadi pelajaran juga, jadi jangan sembarang bercandaan ada batasnya, jangan kayak negara kita kok dibuat bercandaan. Sedangkan kita tuh sebenarnya udah enak banget tinggal ngerasain kemerdekaan, tapi caranya Zaskia Gotik kan jangan sampai rusak lambang kita gitu kan. Jupe juga, terus di situ ada Denny Cagur juga. Jadi lebih kita, maksudnya lebih mereka harus biar apa ya, biar sadar juga gitu loh kesalahannya dia tuh emang benar-benar nggak patut dicontoh buat penonton yang ada yang pada nonton acaranya itu, yang bisa merendahkan artis juga kan. Jadi kan aku sama kalangan artis yang lainnya juga jadi kayak jadi nggak enak juga. Oke. Niatnya baik supaya bikin hati-hati kita di posisi sebagai artis lebih bertindak hati-hati karena dipandang oleh semua orang. Itu kamu sampai melaporkan ke polisi? Atas dasar? Ya, Pancasila itu kan. Jadi kamu apal banget sama lambang-lambang, arti dan juga yang pada harus saat itu? Apal sih orang warga negara yang baik. Gak ya apal. Kan? Apal. Nah, maksudnya gini. Saya ditanya orang mengenai kasus itu, iya saya jawab. Hmm. Tapi saya tidak sampai melaporkan, biarlah orang-orang terkait. Tapi jadi pembelajaran betul buat kita juga. Kalau kamu keperluannya, apa? Kepentingannya apa sampai ikut melaporkan? Waktu itu sih karena aku lihat di beritanya itu, terus dia gitu lawyer aku bilang, Bel ini gimana nih? Terus ya karena waktu itu apa ya, aku juga ngerasa kesinggung juga. Lawyer aku bilang, ini Bel nggak, harusnya nggak pantas nih dia si itu dibuat bercandaan. Ya, gitu, iya gitu. Emang nggak pantas. Iya betul. Nggak pantas maksudnya kalau misalnya ngomong gitu kan mesti hati-hati. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita kayak gitu kan jadi keterusan. Terus? Jadi kepentingannya apa pada saat itu datang dan tadi kan dibilang bahwa bukan cuma kamu aja, kamu dan teman-teman artis lainnya. Hmm. Siapa selain kamu yang melaporkan? Banyak banget dari kumpulan lawyer-lawyer yang lain sih. Oh lawyer-lawyer. Lawyer-lawyer lain okay. Dan ada beberapa artis. Maksudnya dia iya, mau disebutin. Kita prihatin dengan peristiwa tersebut. Tapi kalau saya pribadi nih, kalau ikut melaporkan, ya bukan hak kita gitu. Ada beberapa badan yang ngelaporin, LSM-LSM, ya monggo gitu. Kamu gak takut dianggap mengambil keuntungan dari situasi tersebut? Enggak. Soalnya waktu itu aku juga ngeliat, aku diliatin YouTube-nya, terus aku ngerasa lawyer aku juga bilang ini nggak pantas dia ngomong kayak gini-gini gitu kan. Terus aku yang langsung tergerak dan, warga negara untuk Oke, harapan kamu dengan melaporkan tersebut apa? Ya biar agar nggak kejadian kayak seperti itu lagi. Sila pertama apa sih lambangnya? Sila pertama apa? Lambangnya? Apa sih? Sila pertama. Baca sila ada 5. Sila pertama apa ya lambangnya? Apa ya? Oke. Okay. Laporin gue juga lu sama gue ntar. Kan? Atau enggak? Ih kenapa ngomongnya ke aku? Kan lu langsung buka di Google deh. Enggak lah. Kan kamu melaporkan orang yang gak tahu Pancasila. Kamunya tahu tapi kan? Tahu. Satu. Enggak semuanya aku tahu sih. Mendingan introspeksi sendiri daripada laporin orang. Tapi dia berani orang banget loh datang sendiri gitu iya. Dan bilang kalau misalnya bukan cuma dia aja dan teman-teman artis lainnya. Berani banget, nekat maksud aku sih.